ini nih kalau mau ke dokter celinga dia udah tahu perjalanan yang nyebelin mungkin buat the kucings ya kalau ke dokter. Uniknya anak-anak ini terutama Kiku mungkin udah ke sejuta dokter ya didatengin ya. Jadi kalau udah masuk ke satu situasi ada rumahnya nih, ada kargonya, dia udah mikir, duh pergi lagi nih gue ini. Tapi kali ini bukan ngurusin apa jamurnya Kiku, alerginya Kiku. Ah, suka jadi pengen nangis deh gue, tapi Kiku ini lagi treatment sebetulnya. Karena beberapa kali ke dokter, di dokter yang terakhir nih, baru ketahuan kalau Kiku tuh ada masalah di tulang belakangnya. Iya sayangnya. Jadi dia mesti di terapi. Terapi apa namanya? Terapi untuk supaya stage kelemahan di tulang ininya gak makin parah, karena kalau makin parah jadinya lumpuh. Kecil kan namanya nih, ibu mau bicara dulu sebentar kan masalah dia. Kita ke dokter dulu ya. Ya. Terapi lagi yang di sinar gitu. Terapinya terapi akupuntur. Gua pikir tuh akupuntur kayak dulu gua akupuntur kurus gitu, Cip. Yang pakai jarum ter. Tapi ini kayaknya sekarang terapinya memang istilahnya terapi akupuntur, tapi kalau buat problem si anak-anak bulu ini pakai sinar. Cuman ya gitu deh. Gua suka enggak tega kalau di terapi. Nah Kiku tuh paling sebel kalau dibawa ke dokter, kan mungkin gak semua kucing, kita aja gak demen ke dokter ya. Kita gak demen bayar. Nah treatmentnya tuh kan dengan orang yang dia kenal, yang dia gak kenal, jadi mungkin dia bete, dia sebel. Sorry aku, masuk dulu, kita akan menunggu perjalanan ke Jakarta Utara. Wajau, masuk. Tapi gue ngerasa agak cocok sih Cip, sama dokternya Kiku yang sekarang. Karena udah makin ketahuan lah gitu. Kalau Kiku kan problemnya awalnya kan alergi yang jamulnya nggak tembu-tembu, yang gatel-tolus. Ini gini nih, kalau mau ke dokter ritualnya lama pak. Ndas-ndus dulu apa. Jadi kadang nggak bisa buru-buru. Ayo buru-buru masuk takut dia tambah stres kan. Ayo ini udah terbuka pintunya, dia tuh males. Just lay down, keep still. Nggak ke sini masuknya. Iya. Yeah. Itu, ayo biar bener ininya. Mau mamam dulu nggak? Ah dia, curiganya dia yang masuk. Nanti ibu pergi dulu ya, bawa Kiku ya. Kamu di rumah dulu. Ayo Kiku masuk dulu, yuk. Mau mamam dulu nggak? Curiga ada yang masuk kan? Bener kan gua bilang? Kamu malah masuk lagi. Ekornya tuh mau ada atau nggak ada sini sebenarnya, Tom? Nggak niat. Mau pamam dulu. Coba ya sebentar gue pancing dulu. Jadi kenapa gue kasihnya pakai tangan? Terkadang Kiku itu nggak mau makan makanannya dia, karena semenjak dia kena alergi makanannya kan diganti. Dia udah nggak bisa lagi makan ketoprak. Hai, bukan dong bu. Dia udah nggak bisa lagi makan ayam goreng mentega. Orang misi. Jadi karena makannya diganti pakai makanan ini, dia nggak gitu suka. Ya kayak kita aja kali ya pak, biasa makanan sembarangan gitu ya. Terus kita disuruh makan sehat, agak menekan ya, agak sebel. Tom, ibu antar Kiku dulu ya. Hai Kiku, mau masuk sekarang kan? Oke, buat merayu Tom, kalau kita mau pergi, Tom dulu ya. Dia udah tahu bete. Dia bete. Aduh, perjalanannya kurang asoy. Dia malah masuk ke dalam rumah. Aduh, ini susah nih. Kalau udah masuk situ ya. Iya, dia tahu perjalanan panjang soalnya kan ke daerah Kelapa Gading dokter kita. Kita di selatan. Tidak. Enggak mau. Iya, enggak mau. Yuk, masuk dulu yuk. Kita jalan dulu ya. Tom, lu makan mulu, Tom. Nah, masuk ya. Oh, untuk kakak-kakak di luar sana yang mungkin mau meng-endorse kami, mau kasih kargo yang keren kek, atau apa, boleh loh. Oh iya. Mereka kemana, Cip, kalau mereka mau mensupport kita? Nanti ada emailnya dong. Oh ya, ya kali mau...
nggak tahu mungkin mau ngasih apa kali, mau mensupport apa kali, mau urusan perkucingan sampai. Hey, mama pergi ya, kalau terlalu kalian jangan berantem. Yeah. Bebas. Mau masukin ke argo juga nih. Ya udah, manual packing ya. Buat besok nanti backpacknya dicari sama Pak Mbak Siti. Oke, okay, box. Kenapa? Be careful, Batman. Be careful. Tumben banget nih. Biasanya dia nggak pernah serasai ini. Bulak balik. Biasanya tuh dia kalem, duduk, manis gitu. Ini depan belakang. Ya itu. Biasanya ngobrol ini. Apa dia mau pup ya atau mau pis? Iya. Gak enak. Apa ya? Biasanya nggak pernah gini. Dia tahu kalau ada kamera. Iya bener. Mau action dia. Mau action ya. Iya. Salah. Aku dipokongin. Perjalanan kan, kan tadi masih gelap nih. Eh, masih terang dong, Bu. Sudah nyampe, untung masih zaman libur kali ya. Jadi nggak terlalu macet. Nih, nama dari sekian banyak kalau pernah kita temuin, kita akhirnya cocok di Pet Mat Lawrence terus kan. Hahaha. Jadi aku seneng kalau ke apalagi ke Pet Mat beraneka tangan. Biasanya nggak pernah ditutup. Cantiknya nggak ada banget pasti. Sama Andi sama Jeri. Jadi siapa yang namanya Loki? Hai Loki. Biasa kan yang kita tahu poodle itu segini ya sih. Jadi kata si omnya nih, ini jenis standar. Iya. Ayo. Tuh main banget sih. Ini nggak bisa lompatin gue deh. Ini dokter Andika dari Ayo di nyakit gue. Tapi minggu depan. Itu. Gue udah punya geng di sini. Geng gue sekarang para ibu-ibunya anak gue. Dirimu mana doginya? Ini gue, tiga yang satu bawa dokter Andika di pas. Jadi berapa anak asuhmu? 35. Mas, Bang, 35. Bukan umurnya sih, Mbak. Umur 35 tahun loh. Anaknya dia 35. Bulu. Punya kecil. Ya aku kayak boneka. Iya. Aku dia seperti ini. Aku ini Loki. Lagi sok tau. Kayak di rumah banget ya. Tapi kalau udah kayak gini, jadi kalau pergi-pergi ingat perut. Iya. Di rumah gak sih? Ya kan? Mau liburan, mau apa? Astaga lah. Susah malah mau pergi-pergi. Iya benar. Kolang-kolang itu gua saya lihat di sini aja ya. Dia tuh udah sampein tadi malah ini. Ya, aku nggak bisa. Aku tuh lo pisah di rumah. Jadi itu kucingnya dipakein corong. Kenapa susah? Nanya sama gue, tanya sama Susarina. Terus supaya dia nggak garuk-garuk. Oh. Soalnya dia luka. Kata dia, aku tidak bisa jilat-jilat. Humans are so weird. Jadi gara-garanya gue bisa kenal sama dokter Andika. Pulang dulu, anak saya nangis. Yang nomor berapa? Ini nomor buncit sendiri sini. Apa yang buncit yang 35? Gue sering ketemu si Mbak itu tuh tiap minggu. Kalau minggu kan gue bawa si Kiku buat terapi yang apa? Akupuntur. Akupuntur. Pasti ketemu si Mbak. Mbak grooming lah. Mbak apa gitu. Tapi dia suka cita banget. Dia happy gitu ngerjain 35 anak. Lalu gue bilang gini, Mbak, lo gak pulang-pulang dong? Saya kalau pulang aku pikir nih. Kira anak buah, anak-anak buahnya 35 ekor itu. Nah ini dokter Andika, bukan kangen Ben ya. Iya benar. Bapak Tampan dong. Dokter Andika ini jadi dikangenin sama Kiku karena alerginya membaik sama dokter. Tapi itu next visit ya dok. Iya. Oke. Sekarang ke dokter tulangnya dulu. Ini suster Rina. Rina sama Rina. Jadi Kiku itu cuma bisa tuntur dan takluk sama dokter. Sama dokter. Jauh dari dokter ini. Sama dokter ini. Oh, aku gak mau cek dubur.
Kok ibu yang begitu? Padahal cuma dicek suhu loh. Tapi nggak digigit dia. Oh nggak digigit, cuma dicakar-cakar. Iya iya. Iya Mas Tatang. Barengan barengan. Iya. Ya sini dan sini kan. Bentar ya. Bentar ya. Normal nggak? Pak Tata masuk pelan keluar pelan ya. Oh iya. Pelan sekali. Maaf ya, maaf ya Kiku. Jadi di sini Kiku lagi persiapan mau di terapi. Apa sus namanya pun tadi benar. Aku puntur, jadi di ada sinar itu laser ya, jadi dia bukan pakai jarum kan ya, bukan untuk si tulangnya itu, tapi in detailsnya nanti biar dokter kasih. Dokter Andika lagi ngecek kulitnya manual lagi, kok manual sih udah anak ibu. Kasih obatnya ya? Hah? Kasih obatnya ya? Iya, minggu depan ya? Iya, minggu depan. Iya, sekarang tutup sama dokter Kimara dulu ya? Iya, pasti. Busy ya di sini. Dokter jelasin sedikit dong case-nya Kiku nih kenapa sebenarnya. Oh, oke. Okay. Kiku itu ada penyempitan pada saraf di areal lumbal kalau misalkan kita ngomong bahasa kedokterannya. Tapi lumbal tuh tulang lumbal ini nih, tulang ini nih. Oh. Tulang belakang di areal anggapannya sini nih. Oh. Dari belakang toraks 13 ini sampai ke sini. Ada penyumbatan. Ya, ada penyempitan. Ada penyempitan. Iya, yang mana kalau misalkan tulang antar tulang itu ada yang menyempit posisinya seperti ini, itu akan menyebabkan anus fibrosusnya atau yang menjaga supaya antar tulang enggak beradis. Nah, itu dia menjepit saraf ke atas. Kayak bantalan gitu. Iya, kayak bantalan tulangnya. Oh. Jadi, yang mana itu menyebabkan kalau ditekan sakit, iya, atau kalau terlalu aktif. Itu penyebabnya apa, Mbak? Lari atau lompat. Biasanya sih satu faktor usia bisa karena penumbuhan spondilosis di areal tulangnya itu bisa. Terus kemudian dua, itu posisinya bisa traumatis yang paling banyak. Traumatis itu jatuh, pernah jatuh atau posisinya mohon maaf pernah terindes, atau posisinya pernah ketendang dulu kali ya. Nah, itu saya nggak tahu. Cuman biasanya kalau yang seperti ini itu semakin tua itu biasanya akan semakin berasa sakit kalau misalkan nggak di treatment gitu. Tapi bisa diantisipasi kan sambil iya. Ini sudah mulai oke, okay, sudah mulai nggak sakit. Hmm. Ini ditekan juga nggak kayak pertama kan marah-marah. Kiku, I'm sorry Kiku, maafin ibu ya. Nggak enak liatnya. Oke. Okay. Aku juga pakai kacamata ya dulu. Oh boleh, silakan tunggu dulu. Iya bener. It's showtime. Lihat ya, kaku kalau pakai itu. Kenapa kita masih pakai ini supaya sinarnya nggak kena ke mata ya dok? Iya betul sekali. Karena ini kita mainnya sama laser. Iya. Itu panas sekali ya dok. Ini nggak panas sih, hangat. Jadi kalau udah kena ke titiknya, seperti rasanya kayak apa ya? Cenut-cenutan gitu. Selesai. Udah selesai. Dok, dokter Simala, jadi Kiku tadi, ini udah terapi yang keberapa? Keempat ya? Iya, udah keempat. Gimana Kiku sekarang? Kalau perkembangannya sekarang sih nggak kayak pertama. Kalau yang pertama kan kita tekan lumbal belakangnya atau tulang belakangnya, itu kan sakit sekali ya. Kalau yang ini oke okay sih. Nah, tadi kan ada part yang dokter ganti, apa ya, ganti probe-nya ya? Ganti alatnya, dia nggak nyaman ya? Iya, karena sifatnya kalau yang tadi itu kan yang pertama kan pinpoint. Kalau pinpoint itu kayak jarum gitu. Nah itu kan nggak terasa, tapi kan kalau yang ini kan kayak masak, jadi selebar. Oh, jadi yang paling terasa masih di tempat yang sama? Tempat yang sama. Makanya kalau terapi misalkan akupuntur, baik dari jarum, listrik atau laser, itu nggak bisa yang sama. Oh ini udah kelihatannya oke. Okay. Oh, masih bisa. Langsung stop, itu nggak bisa. Perkiraan dokter tuh kira-kira berapa kali treatment? Kalau ini mungkin nggak lama lagi udah bisa dilepas sih. Tapi dilepas itu dalam artian
di maintain ya? Iya, gak bisa literally sudah pasti harus maintain misalkan 2 bulan kali. Oh, okay. Atau 1 bulan kali di ya, iya. Oke, makasih ya dokter. Tapi yang pasti di terapi yang keempat ini ada sedikit perubahan ya buat itu. Kalau dibilang sedikit sih enggak juga ya Bu. Soalnya ini sudah improve banget sih daripada yang awal. Oh, amin, senang. Enggak, yang sakit sih loh. Kalau yang pas awal kan tetap aku marah, di tempat aku marah. Kalau ini oke sih. Aku minta maaf sekarang untuk awal kan dokter bilang 3 minggu dia enggak boleh bergerak. Iya. Enggak bisa Bu. Kondisi saya ke atas, apa naik, jadi ya maaf ya, aku akan lebih rajin ngerapi. Iya, gak apa-apa, diusahakan semaksimalnya. Iya, makasih ya. Yang penting itu enggak, gini loh, posisinya kenapa gak boleh terlalu banyak gerak. Ini kan tulang antar tulang yang takutnya ketika salah mendarat tuh ada jepitan tulang lagi. Yang penting itu dijaga nih, main gak lompat terlalu tinggi sama mendaratnya gitu sebenarnya. Oh gitu, udah sih. Tinggi sih enggak sih, lompat tinggi udah enggak. Tempat tidur gitu dong, kadang. Tapi tempat tidur kadang-kadang ada yang tinggi meja. Gue juga segini lah dong. Weh, tambah tinggi dong, itu tambah tinggi dong. Ini ya Pak, bang bed. Jadi emang gue pikir gue doang yang stres sih. Kalau sama kucing ini gue begitu ya. Ini ada emaknya si Loki ini tadi, sama bapaknya Loki, sama kakaknya Loki. Loki kan udah mulai mesti masuk ruang kan buat besok di steril. Dramanya ya kayak mau pindah ke luar negeri. Terus tadi baru ngasih lihat gimana Kak tadi kan yang Loki itu punya keluarga cakep-cakep sih. Ini kalau lagi kumpul keluarga. Ini Loki. Ganteng-ganteng loh. Iya. Jadi kalau lagi kumpul mereka begini. Iya, ini lagi ulang tahun. Kerenan dia. Kue ulang tahunnya lo lihat dong tuh. Di atas gaya banget. Gaya banget Loki. Mau di steril. Loki. Cepat sembuh juga buat Loki, buat emaknya juga, buat kakeknya juga. Jadi 10 hari nggak ketemu Loki dong. Iya, pas kebetulan kita juga lagi pergi, jadi udah biar. Biar 10 hari ya. Ini dulu. Nanti doanya juga nyampe. Iya, benar. Ya gitu deh, kalau kita punya anak bul ya begitulah. Kamu mau aku steril juga? Sampai ketemu ya, bye. Makasih ya, Kak. Gue senang banget karena ada berita bagusnya, ada progresnya si Kiko tadi ya, Cip ya? Iya. Paling nggak ada kemajuan gitu. Seminggu sekali nih terapi begitu. Seminggu sekali juga gue ngeliat si Kiko tuh ya sakit lah kalau terapi. Kalau masalah tulang apa tadi saraf kejepitnya Kiko udah mulai agak membaik. Nah, bukan berarti agak lebih lama buat kembali ke sini. Minggu depan seminggu lagi kita urus alerginya Kiko. Oh. Ini anak bungsu, lihat waktu tadi mau pergi ribet banget ke depan, ke belakang ngiang ngiong ina unu ucrut. Sekarang dia tahu mau pulang santai. Gue mau pulang sama mama bapak gue. Asem nih itu gemat. Kamu maksudnya anak bungsu tuh aku apa? Ini dong. Oh. Masa saya? Kan dia langsung abis nyanyi tadi pakai kacamata. Oh iya bener.